nak memilih kebenaran dengan kebatilan, aku istikharah dulu. Tak ada ruang nak istikharah dalam hal ini. Istikharah memohon pilihan daripada dua perkara yang dua-dua adalah baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkehendak berbuat sesuatu, maka Nabi akan mengatakan, ya Allah khirli, pilihkan untuk diriku dan berikan yang terbaik pada pilihan untuk aku. Yani istikharah, yani memohon pilihan, itu kalimat istikharah daripada khara ya khiru, yani memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tiada akan rugi orang yang beristikharah dan tiada akan menyesal orang yang bermusyawarah. Naam, istikharah ini intinya memohon petunjuk daripada Allah untuk memilih apa yang terbaik bagi kita daripada hal-hal yang kita inginkan, daripada hal-hal yang kita perlukan, yang kita di sini ada pilihan. Dan tentunya pilihan ini bukan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Of course, kalau pilihan baik dengan buruk, dah wajib kita kena pilih yang baik. Kita tak boleh nak pilih perkara yang batil. Nak memilih kebenaran dengan kebatilan, aku istikharah dulu. Tak ada ruang nak istikharah dalam hal ini. Istikharah memohon pilihan daripada dua perkara yang dua-dua adalah baik. Namun menginginkan daripada Allah pilihan yang terbaik, yang lebih baik. Karena apa yang kita lihat baik, belum tentu ianya terbaik di sisi Allah. Jadi kalau yang dipilihkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Daripada sini diajarkan supaya kita lebih berserah kepada apa yang Allah pilihkan berbandingkan kepada pilihan kita. Dan itulah arti kita menjadikan Allah wakil. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi wakil kepada kita. Maksudnya Allah menjadi wakil itu bukan macam ketua dan timbalan, bukan begitu. Penyerahan mutlak kepada Allah atas apa yang kita inginkan untuk Allah yang pilihkan. Tentang pekerjaan ada dua. Yang mana lebih, yang lebih baik? Buat istikharah. Tentang jodoh, yang mana dua daripada dua, dua-dua baik, siapa yang lebih baik? Buat istikharah. Nak masuk universiti, dua-dua jurusannya baik, mana yang terbaik? Buat istikharah. Nak pindah ke satu tempat atau kekal di satu tempat yang lain, dua-dua baik, buat istikharah. Nak pergi ke satu tempat atau tak pergi, dua-dua baik, buat istikharah. Wahakadha, jadi memohon kepada Allah pilihan supaya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khirli wa akhtarli.